Pemirsa turut mendampingi kunjungan tamu dari Kodim 4 Diponegoro, Camat Susukan Dewanto Lesono sangat bersyukur dengan dipilihnya Desa Katapang menjadi sasaran TMMD sehingga pembangunan desa dapat terwujud. Camat Susukan Dewanto Lesono mengucapkan banyak terima kasih lantaran dikunjungi Waaster Kasdam 4 Diponegoro, Letkol Kaf Henry RJ Napi 20, ke wilayah TMMD Reguler 110, Kodim 0714 Salatiga, di Dukuh Sari Mulyo Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Selasa 16 Maret 2021. Dalam kunjungannya, Waaster berkeliling meninjau kegiatan pembangunan pengecoran jalan, RTLH dan lainnya dengan didampingi Pasiter Kapten Infantri Sofyan Amiruddin berkeliling di wilayah lingkup TMMD. Kami juga menyampaikan terima kasih juga bahwa pelaksanaan TMMD ini sebagai sasaran utama adalah betonisasi jalan, di mana jalan ini nantinya akan menghubungkan dua desa. Jadi ini sangat membantu kepada warga masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat kami. Dalam kesempatan tersebut, Camat Susukan Dewanto Lesono mengucapkan syukur dengan kunjungan Waaster. Pesan yang disampaikan oleh Waaster ialah semangat dari TMMD merupakan semangat gotong royong dalam pembangunan dan tentu hasil dari pembangunan tersebut diharapkan bermanfaat dan dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Tim Liputan, Bandung TV.